Pertama, saya ingin menegakkan ingin soal legal standing. Bolehkah Menko Polhukam mengumumkan data pencucian uang ke publik yang kemarin dipersoalkan? Saya jawab nanti. Lalu yang kedua nanti substansi tadi yang menyangkut yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani, sahabat saya yang sangat baik. Saya kira salah seorang menteri yang terbaik di kabinet, sehingga harus saya bantu dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, saya mengumumkan kasus itu, saudara, adalah sifatnya agregat. Jadi perputaran uang tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama akun. Itu tidak boleh. Agregat, bahwa perputaran uang dari sekian laporan itu 249T. Agregat. Ya. Saudara, yang disebut namanya hanya yang sudah menjadi kasus hukum. Seperti Rafael, Angin Prayitno, dan mungkin ada nama yang memang sudah menjadi kasus hukum, tetapi kasus hukum pidananya, kasus pencucian uangnya, saya tidak mau diinterupsi lah, interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi-interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan. Jangan begitu dong. Mati ya mic-nya. Pak Mahfud, kita teruskan aja dulu yang interupsi biaran. Oh, oke, nanti ntar dibenerin. Lah, tapi sedong. Tapi sebelah sini hidup mic-nya ini. Nyala. Silakan, Pak. Amis bakum kemarin kalau, ya, amis bakum. Kalau mic-nya Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.